Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So for sampai jumpa channel ni. Hai korang, aku Jidin. So basically channel kecil ni tentang lifestyle lah. Makanan, minuman, travel, ambience, review semua lah perjalanan hidup aku ni. Aku nak share dengan korang sebab hidup ni kan cuma sekali. So why not kalau kita enjoy. So benda biasanya free day, aku cuti off day. So aku nak keluar tapi aku malas sebab macam panas. Okay, lagipun hari ni hari gaji. So aku ingat aku nak buat review makanan. Aku tengok-tengok lah review makanan, nak review apa. Aku rasa nak review menu terbaru pada KFC tu, which is egg tart. Kau percaya tak KFC ada menu terbaru egg tart? Dan aku tengok macam sama je, that's why aku nak review. Tapi unfortunately dalam Foodpanda tak ada lagi. Tak tahulah dia memang kena walk in ke, tapi memang Foodpanda tak ada. So aku nak juga buat review makanan hari. So aku scroll, why not aku buat menu makanan tentang dessert. Sebab aku rasa aku kurang buat menu review, food review dessert kan. So aku nak buat Big Apple sebab aku suka gila Big Apple. Tapi tengok menu baru dia macam dah lama sangat. Ini aku try crispy creamy, apa? Macam nak creamy. Ada juga baru, tapi macam aku try lagi, rupanya aku jumpa Dunkin Donut. Dia ni paling, taklah baru sangat tapi agak baru, which is chocolate indulgence series daripada Dunkin Donut. Dia collab dengan Kit Kat. Okay, tapi unfortunately aku pun nak review menu terbaru idea, which is Boston Creamy Ice Latte. Tapi tengok apa yang aku dapat. Aku order large dan gambar Instagram ni sangat-sangat menggiurkan. Lalas aku dapat macam ni for almost RM20. Aku tak tahu lah aku yang salah ke apa, tapi mana dia punya whipped cream dia, coklat-coklat apa semua tu. So aku dah mengadu kat Foodpanda apa semua, aku dapat refund RM23. So air ni macam free dan total ni RM26. So aku sepatutnya RM36, tapi aku dapat voucher daripada Panda RM10, so RM26. So dah dapat refund balik RM23. So macam menu kali ni RM3 aku bayar. Alhamdulillah, I'm so blessed. You also, kita jom kita review menu terbaru daripada Dunkin Donut ni, okay? Okay, nyah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik, aku ambil 3 pieces je. Kalau aku tahu dapat macam ni, aku ambil 6 pieces terus je, lagi mewah. Bismillahirrahmanirrahim. First time ni beli yang Dunkin Donut yang dapat box sahaja. Aku tak pernah beli Dunkin Donut. Biasanya kawan belanja ataupun event dan so whatever. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mamma mia. Apa ni? Love. Kau nampak tak? Yang ni tak silap aku. Yang ni ice cream. Yang ni choco ochok kot. Ni choco beats. Tak silap aku lah. Kau nampak tak? Berapa cantiknya. Alah, love-nya. Oh my god, love. Okay, jom review. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah rasa air dia ni. Sedih lah. Actually, yang ni lagi baru daripada ni. Yang ni dah agak lama sikit lah, 5 hari macam tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, asli sedap. Dia manis. Pahit-pahit dia kuat gila. Lemak. So air macam ni kan memang susah nak muak. Sedap weh, memang rasa kafein tu memang kuat gila. Baik kalau ada creamy white cream tu kan, macam ada chocolate grizzle tu. Tak boleh belah, takkanlah aku nak diamkan je kan. Takkan macam ni RM18 lebih. Kat Foodpanda Lush ni dah dekat RM20 kot. Takkan aku nak diam, biar aku beli Starbucks. Kan? Love, sedap, pahit. So macam minum macam ni memang lambat muak. Okay guys, kita ada 3 menu yang baru ni. Actually sebelum ni ada menu baru lagi, which is menu yang sempena hari Malaysia hari tu. Tapi macam dah lama sangat. Aku nak makan ni dulu. Yang ni adalah Choco Ochok. Okay. Ni dia punya donut ni warna hitam. Okay. Actually personally lah Dunkin Donut, I'm so sorry. Tapi kalau punya donut macam ni, jenis yang macam letak topping macam ni kan, aku lebih prefer Big Apple. Dia pun macam topping-topping, macam-macam topping kan. Tapi dia punya donut lebih soft bagi aku lah. Tapi Dunkin punya donut punya yang fill in cream tu, yang donut dia dalam dia ada inti tu, itu korang punya sedap. Tu memang sedap, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
okay. Dalam dia banyak udara-udara tu. Tak tahu kau nampak ke tak. Essex. So bila kau gigit memang lembut gila. Oh. No. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia punya doh tepung dia ni, donut dia ni, kau letak dalam mulut dia, dia dah cair tau. Dia macam cair. Sendiri aku memang lama tak makan donut Dunkin donut donut Dunkin donut ni. Okay. Yang ni lebih lembut daripada Big Apple Amase. Tapi dua lagi tak tahu. Tapi dia memang lembut gila. Lembut gila. Wow. Amazing. Dap. Okay. Macam aku cakap tadi, Dunkin Donut ni memang famous dengan dia punya fill in punya cream. Tapi kali ni dia sumbat dengan sikat dia. Dia tengok panjang ke? Okay, dia tak tipu. Dia bukan letak depan je, memang panjang. Love. Oh yelah, macam ice cream. Nama ni, ini adalah ice cream. Okay. Love. Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa atas? Kacang ke? Oh, kacang. Oh good. Yang ni, dia separuh je. Separuh donut tu. Separuh lagi. Tak ada cheese ke ataupun vanila. Oh yo. Gigitan pertama tadi aku dapat macam creamy-creamy sebab dia macam cheese ke vanila kat depan tu. And then bila gigitan dua, aku dapat rasa dia macam kikat dia. Kau dapat rasa smooth dan kau dapat rasa crunchy. Love. Guys, mak dia rasa kenyang ha. Dia rasa muak pun dia. Buat coklat kan. Wow. Buatnya. Silatlah makan banyak-banyak yang mula-mula tadi tu kan. Makan semua. Yang ni adalah Choco Bites. Okay. Luaran dia macam basic je. Donut. Letak coklat tu betul-betul tabur dengan kiket punya balls tu. Tapi dalam dah tengok dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada apa-apa tak? Dalam tak ada. Dalam dia kosong sahaja. Okay. Ada tiga menu baru ni. This is my least favorite. Aku rasa so basic. Dia macam donut yang biasa. Dia letak coklat atas tu. Dan letak kikikat. Bossnya. Pegang sebab setangan. Kemudian kita review, okay?
Alhamdulillah guys, so aku nak review aku, Dunkin Donut Malaysia kali ni sangat-sangat-sangat sedap. Cuma agak disappointed dengan dia punya Boston Creamy Ice Latte ni. So dia tak seperti yang digambarkan. Dan untuk RM20, almost RM20, aku memang tak terima. I'm so sorry Dunkin Donut. Dan tak apa, jangan marah Dunkin Donut, jangan kecewa. Aku dah pun dapat review daripada Foodpanda. Okay, so actually, I nak tense juga. Bukan ada hikmahnya. I dapat rasa, tapi I kena bayar RM3 lebih je instead of RM26 lebih. Okay, sini aku bagi 8/10. Sedap. Cuma dua lagi tu disebabkan ini last ke? I tak tahulah. Dan mana dan tak, kedua tak dapat complete order, which is tak dapat whipped cream dengan dia punya coklat tu lah. Aku nak benda tu. Okay, sebab dia nampak mewah. Dan untuk donut tadi, donut-donut tu, oh my god, sangat-sangat muak tapi sedap. Okay, my favourite sekali adalah dia punya apa tadi, yang warna hitam pun, yang kehitam tu, yang ice cream. Ice cream yang aku suka, dia macam, dia fun tau. Dia ada rasa lembut, rasa creamy-creamy yang macam vanilla cheese tu. Kemudian ada rasa crunchy Kit Kat stick tu, sangat sedap. I love it. Dan ada kacang kat atas, memang suka. Kedua aku suka yang dia punya yang hitam tadi tu, apa? Choco Ochok. Bagi aku unik, dengan dia punya lembut donut dia, lebih lembut daripada Big Apple guys. Dia macam, kau letak mulut kau, kau nak kunyah, dia dah cair dulu. Tak tahu kenapa, tapi memang sedap gila, unik lah. Donut macam aku suka sangat, aku bagi tu nombor 2. Dan nombor 3 yang, bukan tak sedap, dia sedap. Cuma aku rasa dia just basic donut biasa, celup dengan coklat tu, and dia letak Kit Kat balls tu. Very basic sangat, okay. That's why aku tak ada nombor 3. Tapi semua sedap, aku bagi 9/10. Sebab aku rasa dah banyak lah kedai-kedai fast food lah yang collab dengan Kit Kat. Cuma dia punya creativity dalam presentation untuk Dunkin Donut ni, I must say that I very appreciate it. Especially ice cream tu sangat unik ya. Boleh buat ice cream tu, suka, sedap sangat. Jadi aku bagi 9/10. Dan this is my first, Aku rasa my first video food review berkaitan dengan dessert. Dessert kan? Donut-donut semua dessert kan? Macam makan-makanan minum petang macam tu lah kan? First time, sangat sedap. Cuma a bit disappointed dengan minuman ini je lah. Okay guys, dan aku nak address, okay, tanya Dunkin Donut Malaysia. Disebab korang kalah, aku ada video hari. Thank you so much. Okay guys, aku nak address satu lagi masalah. Actually masalah ni dulu dah senyap dah, tiba-tiba dia macam bangkit balik tau, berkaitan dengan makan berbunyi. Pergi check video aku. Pernah tak sehari tu aku tak sesama? Pergi check. Check sekarang satu persatu. Aku memang siap hari semua. Aku ada restoran, aku ada alahan dengan habuk. Okay guys, so bila hidung aku tersumbat, aku kena bernafas daripada mana? Lubang buntut? Lubang jubung kau nak aku bernafas? Lubang telinga? Tak, bernafas ni daripada mulut ataupun hidung. Inhale dan exhale. Okay, bila hidung dah tersumbat, aku nak buka mulut aku. That's why aku makan buka mulut, sebab nak bernafas kau tidak tercekik. Okay, kedua, jidat ni makan berbunyi lah. Ni apa ni bang? Okay, dulu bising sangat. Jidat ni pakailah microphone, tak dengar lah, cakap tak dengar lah. Bila aku dah pakai microphone, of course lah dia akan amplify kan walaupun bunyi tu sedikit. Actually in real life, aku tak makan bunyi sekuat yang kau dengar sekarang. Ni jadi kuat sebab microphone ni. Okay, macam mana aku nak perlahankan bunyi makan dan kuatkan aku bercakap? Mestilah dua-dua kena selari kan. Kalau aku kuatkan ni, so mungkin bunyi bercakap aku pun kuat, bunyi makan pun kuat. Kalau aku perlahankan ni, bunyi makan aku pun perlahan, bunyi aku bercakap pun perlahan. Tak faham lah aku budak-budak ni. Kau tak percaya? Kau pergi ambil makan, ambil nasi ke apa, roti ke, makan depan kamera kau. Bunyi ke tak? Ke kau yang tak perasan kau makan berbunyi? Geram tak pasal-pasal membebel pula video ni. So sorry guys, mak ni kadang-kadang macam maksudlah period hari ni. Sebaiklah gaji yang dia tengok, so taklah macam marah sangat. Dia dapat makanan dengan harga RM3. The fuck, this is so blessed you all. Guys, thank you so much telah bersama Gigi daripada 1 subscriber sampai ke almost 12,000 subscriber. Mak so happy. Ada you all nak tengok video kita yang memboring kan ni? Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi. Guys, jangan lupa macam biasa, tekan kolom belah, tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.